Sejalan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana, berdis sakumna calon siswa sangkan asup ke sekolah di Sabudeureun Imahna, serta ulah maksa kendiri asup ke sekolah anu dipunten favorit. Pangnak itu, sakumna fasilitas di mangpirang sekolah negeri jeung swasta taya bedana. Prak-prakan mitembeian penerimaan peserta didik baru atau PPDB hambalang SMP di papag kalawan Sukabungah kusakumna calon siswa di Sakuliah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung di papaesan kuleuwih ti 300 sakola, boh negeri boh swasta atau anu sahambalan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana miharep, sakumna calon siswa jeung kolot siswa, leuwih milih asup ka sakola anu pang deketna jeung imah, sarta dipahing daftar ka sakolaan anu nenggang jauh. Pangnak itu, sistem PPDB kiwari beda jeung sababaraha taun kasamemehna, nyaeta leuwih ngutamakeun calon siswa anu nganjerek di sabudeureun lingkungan sakola. Eta hal teh luyu kana peraturan Menteri Pendidikan tahun 2018, nyaeta 80% siswa anu katampa di sakola asalna di lingkungan di sabudeureunana. 10% sesana ngaliwatan jalur prestasi jeung afirmasi. Eta hal teh minangka ketak pemerataan pangladen kualitas atikan di sakumna sakola. Pak, itu masih memakai sistem zonasi, Pak? Untuk ya, sistem zonasi sesuai dengan Permen Dikbud tentang PPDB tahun 2018. 90% untuk zonasi dan 10% lain-lain. Lain-lainnya itu prestasi, afirmasi, itu diatur sedemikian rupa. Ini dalam rangka peningkatan pemerataan mutu pemerataan layanan pendidikan. Prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB ngaliwatan jalur zonasi mimiti di petembean poe Senin tepi ka 6 Juli nu bakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.